Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sobat nyoba tutorial. Buat kalian yang ingin mengetahui cara membeli paket internet murah Telkomsel terbaru, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Di sini saya menyertakan beberapa kode dial internet murah Telkomsel terbaru. Saya akan mencoba salah satu kode dialnya. Kita buktikan apakah kode dial tersebut benar murah dan bisa kita gunakan atau tidak. Langsung saja kita masuk ke telepon. Setelah itu kita ketik atau kita paste kode dial yang sudah kita pilih tadi. Di sini saya menggunakan bintang 363 bintang 333 pagar. Kalian bisa menggunakan kode lain yang sudah saya share tadi, karena bisa jadi sebagian dari pengguna Telkomsel itu berbeda-beda. Lalu kita klik saja Telkomsel. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Bisa dilihat beberapa pilihan paketan internetnya. Di sini saya akan memilih paketan nomor 2 dengan internet combo 14 GB, plus kita mendapatkan 30 menit telepon selama 30 hari dengan harga Rp33.000. Apakah ini murah atau cukup murah? Kalian bisa menggunakan kode dial tadi yang sudah saya share untuk pilihan paketan yang lainnya. Langsung saja kita pilih satu. Kemudian kita klik kirim. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, bisa dilihat kita mendapatkan pesan masuk. Langsung saja kita buka pesannya. Yap, sobat nyoba tutorial, bisa dilihat kita berhasil membeli paket internet yang tadi. Selamat paket internet 14 GB dan telepon ke sesama sel 30 menit per 30 hari Rp33.000 telah aktif. Wow, sih ini menurut saya ini harganya cukup murah. Paket ini bisa kalian gunakan 24 jam tanpa batasan jam ya. Dan juga tanpa batasan aplikasi. Sekian video tutorial kali ini tentang cara membeli paket internet murah Telkomsel terbaru. Jika kalian menyukai video ini, silakan kalian klik tombol like yang ada di bawah. Saya nyoba tutorial, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.